ke temanku Ashira, show comeback ini. Hari ini aku bakalkan ada yang request trik funny, dan aku bakal nurutin request kalian, yaitu trik funny. Oke, di sini aku main defense server. Aku juga aktifin yang namanya itu animananya, guys. Yang namanya itu susah lah. Yang bernama cheat no cooldown, ya, cheat no cooldown, supaya aku lebih bebas ngeluarin kabel-kabel funny. Di sini aku enggak nge-cheat ya, guys, ya. Emang ada mod di advanced server sini, ada mod. Ya, jadi aku lihat ada mod nih. Jadi, ya, bagus untuk konten lah, untuk kalian ya. Jadi turun. Kalian pelit. Oke, di sini aku aktifin dulu supaya aku lebih bebas ya. Oke, cara ambil buff bawah. Caranya ambil buff bawah itu, nah, ini kalian bisa 4 kabel di buff bawah. Nah, itu trik pertama ya, guys ya. Dan yang kedua, cara ambil buff atas ya. Cara ambil buff atas itu pakai kabel itu, kalian bisa 4 kabel atau bukan 6 kabel. Caranya 6 kabel itu begini. Tuh, kalian bisa seharusnya ke sini, cuman aku nge-stuck di tembok tadi. Nah, kayak gini, aku ulangin ya. Kayak gini. 1 2 3 4 5. Nah, itu aku juga ke situ. Oke, guys, yang 4 kabel lagi. 4 kabelnya itu berhenti di sini doang ya. Enggak ke sini. Tuh. Karena itu aku hitung 4. Kenapa? Karena biasanya di sininya itu enggak sampai gitu, putus kabelnya. Oke. Aku enggak bisa 3 kabel di bawah, cuman bisa lah kayaknya nih. Ke bawah. Akunya. 3 kabel ke bawah. Siksa, cu. Siksa lah beneran. Aku coba dulu. Sumpah, siksa kalau ke 3 kabel ke bawah. Oke, cara ketiga, cara ke top lane dengan cepat. Oke, kalau newbie pasti itu banyak kabel ya, karena kita itu caranya ini kita kasih pas ya. Kita pas banget di sini, kita dari sini ke kita kasih sampai ujung sini. Dan ini juga. Tuh, jadi setelah itu bukan ke sini, guys, tapi ke sini, maju sedikit dan sampai ke top lane. Nah, cara begitu. Oke, cara pro player ke top lane atas ya, guys ya. Nih, cara cepatnya itu begini nih. Tuh. Nah, kalau dia juga bisa begitu. Atau bukan cicil-cicil anu lah, kalau ngecicil musuh ya. Dan cara ke bottom lane. Oke. Cara ke bottom lane si newbie itu begini, guys, caranya ke bottom lane tuh. Jadi lama caranya, tapi kalau pro player itu cepat caranya. Cara newbie itu boros mana, guys, cara newbie. Oke. Ini kalau si pro player sedikit doang tuh. Ini barusan 4 kabel, 2 kabel langsung udah sampai di sini. Ya. Terus yang ke 4. Cara yang ke 5. Cara ke mid lane. Oke. Nah, kalau ke mid lane si newbie-nya itu boros mana banget, caranya tuh begini. Udah itu ini ke sini, sudah itu kan belum sampai, dia langsung ngambil sini lagi tuh. Jadinya itu dia itu boros mana. Palingan newbie juga enggak tahu cara kembalinya, guys. Oke, cara pro player itu caranya gini nih. 1 2. Nah, dia berhenti di sini, dia ambil ke turret. Anunya, kabelnya jadi pas tuh. Jadi pas ya, tuh. Bisa langsung juga tuh. Nah, yang ke-6, cara dive target ke buff bawah musuh. Ke buff bawah musuh ya. Buff bawah musuh itu kalian bisa caranya
tiga kabel, karena kalau newbie itu caranya gini, satu langsung ke sini, langsung caranya itu pokoknya itu dia kayak gak bagus lah, ke sini dulu nih, baru langsung ke sini dulu, mentok, langsung ke sini lagi. Nah, jadi itu nggak tahu berapa kabel ya, ya gue lupa juga. Nah, caranya pro player itu tiga kabel nih, tuh langsung sampai tiga kabel doang ya. Oke, yang ke 7, buff atas musuh. Oke, caranya itu begini. Tuh, kalian langsung sampai. Kalau newbie-nya itu bagaimana ya, guys ya? Dari sini ya. Palingan beginilah. Ini ya. Dua kabel, mentok lagi. Langsung ke sini. Waduh, enggak bisa. Ngeboros banget mana. Waduh. Pak, jangan gitu dong, Pak. Curang nih. Ini Roro Kidul nih. Adita nih. Oke. Yang ke 8. Cara sembunyi di rumput. Oke, caranya itu begini. Nen. Tuh, langsung ke sini. Ada juga yang satunya. Yang satunya itu kalian ke sini baru ke sini. Oke. Kita lihat. Ini cara pro player ya. Cucu. Langsung kalian masuk sini. Dan caranya dive ke turret move itu begini caranya. Aku ke bawah dulu. Caranya ke dive ya, guys ya. Dive musuh, tapi ini gak mati ya, guys ya. Aku cuma dive. Misalnya ada musuh di situ, misalnya. Ini aku misalnya doang ya. Nih caranya nih. Biasanya juga nggak kena, guys. Maaf ya kalau nggak kena. Aku ulang ya. Ini. Satu, dua. Tuh, kena. Nah, caranya itu ke bawah lagi ya. Di bawah lagi. Aku bakal tunjukin ke bawah lagi. Atau bisa juga di mid. Aduh, nyeroroki dulu nih. Siksa nih. Kalian banget ya. Tuh, kalian bisa juga. Jauh pak ya kalau mid. Kalau di mid jauh. Aku ngambil box dulu deh. Oke, cara ngedive ke turret di sini ya. Misalnya ada musuh di sini, guys. Aku bakal taruh musuh di sini buat normal. Nah, aku bakal taruh di situ ya. Cara dive ke turretnya itu kalian bisa 4 kabel ya. Oke, caranya itu begini nih. Tuh, itu bisa begitu juga atau bisa setengah-setengah kabel lah, guys. Aduh, caranya itu susah, guys. Di sini aku ulang ya. Nih, caranya nih. Tuh. Siksa, guys, caranya. Kita commit lagi ya. Aduh, 4 kabel. Aduh. Di sini aku seneng banget 4 kabel di sini. Aduh, ini robot itu siapa jadi kesulut gitu loh. Soal rajin INT tapi mati sendiri gitu loh. Oke, caranya itu kalian bisa di sini nih. Oke, caranya itu begini nih. Sini satu baru ke sini. Nah, jadi begini nih hasilnya. 4 kabel ya, guys ya, 4 kabel. Oke, misalnya di sini ada musuh. Aku taruhin di sini misalnya ada musuh. Nah, lagi clear lane misalnya. Tuh. Aduh. Aku lain deh. Nah, caranya itu begini ya, guys ya. Tuh, aduh. Caranya ini pokoknya agak simple tapi sedikit susah lah. Tuh, kalian bisa juga langsung ke mana lagi nih, ke rumput ya, ke rumput ini ya, aku tuh gak pengen ini, aduh gak seru gua. Oke, cara freestyle juga itu gampang ya, guys ya, kalau kalian mau ikutin freestyle aku ini udah berapa ya, aku ngikutin freestyle ini aku belajar vanis selama berapa tahun ya. Oke, di sini aku fokusin dulu. Kalau aku mau freestyle vanis itu aku agak susah, guys, kalau pakai jaket. Nah, begini caranya deh. Ini sih.
caranya tuh gini ya, Syah. Tuh, bisa juga kalian dari sini. Atau juga bisa juga kalian dari sini. Kan ada juga nih tipsnya nih. Bahwa kalian harus ngambil buff ya. Kalian harus ngambil buff. Kenapa aku pakai ini? Soalnya Fanny itu biasanya boros-boros, guys. Boros gitu. Nah, kayak plan. Aduh, nyerok itu mati lo. Anjay. Kalau kalian mau freeze lo di mid lane juga bisa. Kalian pasti udah pernah yang udah pro player Fanny banget. Ini caranya deh. Ini juga agak susah ya guys ya, kalau mau trik-trik Fanny. Wedan tuh apa kabel tuh. Oke. Kalau mau lihat ini caranya nih. Nah gini ya caranya nih. Gitu. Kasih Adi tuh pernah yang pas sekali langsung keluar. Yang berapa kabel tuh itu? 5 kabel dia langsung keluar. Oh, iya. Caranya bukan di situ, Papa. Bukan di situ kabelnya ditaruh, Mama. Yang banyak kecerita. Ya, caranya itu di sini guys, aku taruhin waktu itu pernah kan. Ini pas banget nih ya, di sini nih aku taruh banyak ya. Ini langsung dari situ tuh. Nah caranya itu guys, kalau kalian mau trik-trik, misalnya di sini, ada musuh di sini nih, sini. Kalian bisa juga tuh, atau bukan ngecicil-cicil kalian kesel. Kalian bisa ngajin cara begini. Gitu. Kalian bisa begitu guys, atau bukan di sini juga ada musuh. Nah di situ juga di sini lah, dan di situ lah. Ini nih caranya nih. Sini langsung. Biasa juga kalian dikerumunin atau ada hero stun, kalian bisa ngambil immortal gitu loh. Jadi kalian itu gak bisa mati juga. Kalian gak bisa mati ya kan di situ. Karena kalian dapetin immortal gitu loh. Kalian dapetin immortal. Siapa bro? Oh, tadi si Roro Kidulnya bilang, aku akan membalaskan dendamku. Begitu guys, cara matinya Roro Kidul. Karena dia itu orang Indonesia kan di jauh. Oh iya, caranya Palot itu kalian bisa begini. Tunggu dulu, aku pasang atau misalnya ya, ini misalnya gitu. Misalnya di sini ada bot. Ini ya. Misalnya dia 5 orang gitu loh. Baru ada. Nah, caranya itu kalian 3 kabel. Aduh. Kalian 3 kabel gitu. Dari sini ke sini ke sini gitu. Nah, jadi pas masuk ini nih. Tuh kan. Atau bukan kalian di turtle, dia mau ngambilin turtle padahal mau ngerencanain turtle tapi udah mau diambil. Nah misalnya 1 3 4 5 6. Oke, gini nih caranya nih, 1 2 3. Nah kalau ini pakai Fanny ya guys ya, gak bisa pakai hero lain ya, gak bisa pakai hero lain. Karena ini khusus untuk Fanny doang. Bisa juga kalau Layla ultinya, tapi kalian harus bisa lari lah. Kan ultinya itu jauh kan, atau bukan Moskov gitu loh. Moskov mah enak, dia dari bisa jarak jauh, bisa jarak dekat juga. Dan okay guys, itu doang aku mau tunjukin ya. Jangan lupa kalian like ya, kalian ini untuk requestan kalian aja ya. Aku bikin video ini untuk kalian, dan jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.